Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Wah, kali ini Upin ada di rumah susun guys. Ini apa, tempat kos tua guys ya. Wah, inilah dia guys, Upin mau review tempat ini guys ya. Jadi tempatnya seperti ini teman-teman. Nah, tempatnya seperti ini guys, memanjang seperti ini ya. Oke, langsung aja. Ini ada tempat buat membeli Pocari Sweat. Ayo Upin mau beli dulu. Aus sekali Upin tadi perjalanan ke sini. Enak sekali belinya Pocari Sweat yang keluar Coca-Cola guys. Luar biasa. Oke guys. Wah, Upin boleh masuk di sini guys. Kita coba masuk sini ya. Apa ini? Oke guys, ternyata di ruangan itu tidak ada apa-apa di dalamnya guys ya. Jadi tidak usah kita masuk. Ayo kita berkeliling saja. Wih, ada tulisannya apa ini? Wah, ini tempat yang dulu pernah terjadi pembunuhan guys. Wah, berarti rumah kos ini angker ya. Sampai-sampai mereka sudah tidak mau ngekos di sini lagi guys. Waduh. Waduh, Upin penasaran tapi di sini ya. Kita berkeliling dulu teman-teman ya. Jadi tempat yang tadi terjadi pembunuhan 1 tahun yang lalu guys. Ini seorang perempuan dibunuh di sini guys. Wah, mengerikan sekali. Wah, menakutkan sekali guys tempat ini. Nah, setelah ada orang yang mati di sini guys, mereka sudah tidak mau ngekos di sini lagi guys. Oke, kalau begitu ternyata kita harus naik di sini untuk pergi ke sebelah sana teman-teman. Nah, biar kita bisa loncat di sini guys. Nah, seperti itu. Karena dia tidak punya jalan ke sini guys. Nah, oke. Mantap kan guys? Keren juga loh tempat kos ini guys, rumah susun ini. Tapi karena sudah terjadi pembunuhan guys, jadi mereka sudah tidak mau tinggal di sini lagi guys. Wah, sayang sekali ya. Padahal besar loh tempat kos ini. Ada banyak kamarnya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi di tempat yang tadi ya. Oke, sudah cukup perjalanan Upin berkeliling nih. Nih tempatnya, teman-teman. Ada tulisan ada garis polisi. Tanda larangannya polisi guys, tidak boleh masuk di situ teman-teman ya. Oke, kita balik aja, jangan sampai sudah malam terus mbak yang meninggoy di situ gentayangan sama Upin. Nanti Upin takutnya. Di bawah juga banyak guys tuh kamar-kamarnya guys tuh banyak kan. Tapi mereka sudah tidak mau ngekos di sini lagi guys, sejak ada penampakan dari mbak yang meninggoy di atas teman-teman. Wah, menakutkan sekali guys. Padahal lumayan loh tampak kos ini, lumayan besar guys. Wah, kalau Upin yang punya sudah Upin bangun hotel di sini guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu review. Woi, kenapa ini? Woi, kenapa ini? Woi, kenapa kalian? Upin dorong dulu guys. Aduh, terjebak macet mereka ini. Kita pisahkan dulu mobil ini, sudah ganjet ini guys. Ayo kita dorong. Bisa keluar? Udah bisa. Oke, terima kasih Upin. Oke om, mantap. Waduh, dasar kalian. Wow. Kirain mau nabrak lagi guys. Oke guys, teman-temannya. Upin sudah mereview tempat itu. Ayo Upin pulang dulu teman-teman. Jangan, sudah malam. Upin, perjalanan Upin jauh guys. Oke, kita pulang dulu guys. Dadah.